keempat pelaku itu nggak ada yang menyetujui saya. Tapi speaker udah ngaku. Gimana Pak? Udah gila dia. Gimana Pak? Gimana? Sebenarnya gimana Pak? Bisa jelaskan Pak? Bisa dijelaskan sedikit. Udah sampai anak udah korban semua segala macam, udah kujual itu apa aku. Jadi ada apa? Bang, baik, itu tadi Tribuners sempat terjadi sedikit keributan karena suami dari pelapor menyanggah pernyataan istrinya yang mengatakan bahwa laporan pemerkosaan itu tidak benar. Baik, saat ini kita lanjutkan kepada keterangan dari pelapor. Saya setiap hari dapat ancaman sama suami saya, padahal saya tidak ada merasa saya disetubuhin sama orang lain kecuali sama suami saya sendiri. Saya dapat kekerasan dan anak saya pun juga. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!